Tumben dong ini, Wong. Sore-sore ngemper di Indomaret. Nah, mau nyari apa nih? Sebenarnya awalnya galau mau nyari apa. Cuman aku dari tadi duduk di sini kok ada nyium aroma tahu yang kayaknya enak tuh di situ. Tuh boleh beli enggak ya? Mana ya? Belum. Tahu deh itu. Itu yang di pojokan tadi, dari tadi aku nyium aroma tahu goreng gitu. Sama kayak warna bajumu itu. Coba. Enak kayaknya. Coba aja. Ini pertama kali Wong aku Wong pengin nge-review tahu gitu. Ini dadakan tahu yang lagi viral kayaknya nih. Cek. Mas beli. Namanya Mas beli. Oh, beli. Beli ya? Berarti sematan Bali, Rek. Oh, iya, kamu lihat dong di apa namanya? Di dahinya ada bijinya, Wong, loh. Beli. Ini cara belinya gimana, Bli? Cara belinya cuma per bisnis saja, Pak. Ya? Yang per bisnis saja. Oh, per bisnis. Ya, per bisnis kita jual yang original itu 1.500. Yang original 1.500. Yang original yang mana, Bli? Coba lihat, Bli. Kalau yang original itu yang ada di depan. Oh, benar-benar. Oh, ya ini nih, Wong. Ini dikasih tahu sama belinya ini. Namanya beli siapa, Bli? Arya. Bli Arya ini cukup tahu belinya, makanya sekarang ditunjukin. Ya, kalau yang sebelah sini itu original. Oh, yang ini ya, original. Iya, original. Ini original. Gambarnya. Oh, ini. Yang original yang tengah yang priuk. Yang priuk ya. Ini. Oh, ini tahu harganya. Ya. Terus kalau yang lainnya? Kalau yang tabu terasi. Yang paling istimewir, yang paling recommended. Yang paling recommended sih yang dabu terasi. Ke mana dia beli? Yang tadi apa? Dabu. Dabu. Dabu terasi. Yang mana itu dabu terasi? Ini yang dabu terasi. Dabu apa sih itu dabu terasi itu? Di dalamnya itu ada sambal. Kita langsung tes aja ya. Langsung dites. Tes kriuk. Nah, berapaan tadi yang ini, Bri? Yang ini untuk harganya per bisnis dijual 2.500. 2.500 ya? Oh, yang ada isiannya, yang ada variannya 2.500. Iya. Coba tes sudah tes. Cukup tahu. Tak tunjukkan ke kalian. Nino. Dabu tahu rasa dak. Kriuknya dulu, Rek. Tes dulu, Rek. Nih isiannya nih. Oh, ada isinya ya. Ini sambelnya. Istimewa. Oh, kita cobain aja langsung ya. Iya, tes aja. Langsung kita coba di TKP ya sekarang ya. Ya, tes. Enak kayaknya nih, Wong. Gimana? Pedes? Kok kayaknya enak. Dalemannya ini ada apa aja? Sayur, tambah? Terasi. Sambel. Sambel. Sambel terasi tempatnya. Ini kalau satu biji berapa yang ini? 2.500 ya. Ini kayaknya kayak tulisannya ini loh, Bang. Kayak tulisannya, Bang. Bikin nagih, ya toh. Bikin nagih. Ini priyak itu. Garingnya luar biasa. Garing enggak? Dalamnya tahu nempuk loh. Ini kalau mau beli selain di sini di mana lagi beli ada, Bi? Kita punya banyak cabang sih. Ada berapa aja, Bang? Oh, 30. Oh, ya di mana-mana pasti ada iya. Nih. Yang paling laris, yang paling ramai di cabang yang mana? Cabang Dalung. Cabang Dalung. Dalung itu yang sini. Oh, di sini malah paling ramai. Wih, sehari habis berapa kilo tahu, Bi? Bisa nyampe 200 minimal. 200 biji. Iya. Oh, iya. Enak loh ini. Paling rame di sini, Wong. Nanti ngantuk sambalnya tuh. Mana? Coba tes. Ini udah tinggal dikit tadi tak habisin semua sambalnya. Kalau yang original. Kayaknya yang original juga. Kalau original tahu aja dalamnya tanpa bumbu ya, Bro. Ini. Ini dapat crispy-nya tahu. Ini masih hangat, bukan bener. Ini bukanya dari jam berapa, Bli? Buka kita dari start jam 10 sudah mulai ready. Jam 10 sudah mulai ready. Tahu aja bisa bikin viral ini. Ini tepungnya tepung khusus ya, Bli? Iya. Tepungnya tepung khusus. Ini buka. Ini yang original. Tuh. Original. Oh iya, dalamnya kopong, Wong. Iya. Enggak ada isinya kayak tadi. Ya, tak cobain dulu. Enak juga tapi ya. Simir. Tepungnya ada bumbunya juga ya, Bli? Iya. Jadi tepungnya ada bumbunya juga.
Tapi enggak dapat lombok-lombok gitu ya beli apa di sini? Enggak dapat lombok-lombok. Biasanya kan tahu kan temannya lombok. Iya. Oh, ada. Oh, ada lomboknya, Bang. Wih, ini nih makan tahu sama lombok ini tambah istimewir. Nah, iya. Yang kalau kalian beli yang original ya, tahu. Sedikit. Cabe. Apalagi beli yang paling recommended selain original sama dabu-dabu. Ada bumbu-bumbu apa tuh? Sik, tak liatin. Nih, tak liatin. Oh, bumbu tabur. Iya, ini untuk yang sambal hijau. Oh, sambal hijau. Dalamnya ada sambalnya? Iya, sambal hijau. Oh, ini ada sambal hijaunya nih. Coba lah. Silakan dicoba, Kak. Habisin lombok. Sambal hijau. Loh, ini loh, ada yang beli juga, Wong. Saya tunjukin dalamnya dulu ya. Nih. Oh iya, ada sambal hijaunya ya. Wih, ini istimewa. Sambalnya melimpah ruahnya dalam ini. Kalau coba yang sambal hijau gimana saya? Ses. Ini yang sambal hijau ya. Masih kembang habis vaksin. 8.000. Wih. Fokus sama tahunya, Wong. Fokus, Wong. Fokus sama tahunya ya. Tuh kan. Ini yang beli pelanggannya istimewir, Bang. Tetap. Tetap ya. Sambal hijaunya mantap ya. Tadi aku cobain yang dabu, sambal dabu terasi. Apa beli dabu terasi tadi ya? Dabu terasi ya. Itu mantap. Mana enakan, Bri? Mana enakan? Enak juga ini sambal hijaunya. Kalau yang paling laris yang mana, Bri? Kalau yang laris sih yang dabu terasi. Dabu terasi ya. Ini kalau mbaknya nih beli yang apa? Dia beli yang original. Original. Iya. Dari jam berapa ini bukanya beli dari sini? Dari jam 10, Kak. Jam 10 sampai jam? Sampai jam 9 PPKM. Kalau sejarahnya cukup tahu pertama kali di Bali ini di mana, Dang? Untuk pertama kali sih kita buka di daerah Panjer. Di mana? Di Panjer. Panjer. Oh, ya. Pertama kali di Panjer. Rumah produksinya kita di sana. Kalau aslinya dari mana? Aslinya sih di Jawa ya. Oh, aslinya dari Jawa ya. Pokoknya pertama kali di Bali ada di Panjer. Oh, iya. Kemudian dong, ini tahu ini walaupun isiannya kelihatannya simpel tapi sekali nyoba bener kata belinya. Nagihin beli ya. Iya. Benar loh. Ini tulisan ini loh. Tulisan ini bukan tulisan biasa, Wong. Memang bener. Nagihin. Terus apa lagi yang enak bisa selain sambal hijau yang istimewa ini? Ada yang sambal balado. Itu bumbu tabur ya. Oh ini yang anu. Iya, ini bumbu tabur. Kita lihatin jenis-jenisnya, Wong. Loh. Ya, bisa terus apa lagi? Yang ori dicampur bumbu balado, ada barbecue. Kita punya barbecue. Ada keju juga. Oh, ada keju juga. Iya. Oh, macam-macam ya. Yang keju diapain, Bri? Ah, ditabur dia. Oh, keju serbuk gitu. Iya, ditabur. Ada yang jagung bakar. Nah. Banyak makanan yang rasanya ya. Pokoknya kalau pengen tahu macam-macamnya ada di IG ya. Iya. IG-nya tulisannya cukup tahu ini ya. Cukup tahu. Ini ada tulisannya, Bang. Nah, cukup tahu. Nomor teleponnya ada. IG-nya ada. Oke lah. Wis, ini kayaknya infonya ada lengkap ya. Kalau kamu kepengin nyobain cukup tahu ini ya. Cari aja lah hotel-hotelnya, Bu, ya? Iya. Oke? Gimana? Udah? Bungkus? Bungkus. Oke, thank you for watching. Jangan lupa, saya jangan terus kuliner. Kuliner better.